Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Senang bisa menjumpai Anda setiap malam pukul 9 malam. Semoga apa yang saya sampaikan di setiap video yang saya upload bermanfaat untuk Anda semuanya. Saya doakan Anda semuanya Allah berikan ketenangan, kebahagiaan, serta kelancaran rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini saya akan membahas atau sharing satu hal yang pernah saya sampaikan. Mungkin ini akan mengulang, tapi insya Allah ini akan merubah atau membuka cara pikirmu, merubah sudut pandang. Dan insya Allah ketika kamu sadar, kamu menjalani hidup pun jadi tenang. Kemudian ketika kamu sadar atas apa yang ingin saya sampaikan ini, ya solusi itu akan lebih mudah dan cepat untuk datang kepada kita. Namun sebelum kita bahas, saya ingin informasikan dulu ajakan saya seminar online seperti biasanya yang akan saya adakan tanggal 2 November, tepatnya di hari Kamis pukul 19.30 sampai selesai, dengan tema Spiritual The Law of Attraction, menarik keajaiban. Gitu kan, masih banyak teman-teman yang ingin tahu sebenarnya apa sih loa itu ya, tapi saya bingung, takut loanya tidak sesuai agama misalkan. Tenang, kalau belajar di RKD saya akan jelaskan sedetail-detailnya dan Anda akan ketemu ahanya di sana dan menjawab kegelisahan kamu apakah ini sehubungan atau terhubung dengan agama apa tidak. Kita akan jawab secara total di sana. Segera daftarkan diri kamu dan untuk pendaftarannya langsung klik link yang ada di deskripsi atau hubungi nomor WA yang tertera di layar monitor. Kemudian yang kedua, ini yang ditunggu-tunggu, kembali saya adakan seminar offline yang akan saya adakan di Yogyakarta tanggal 4 dan tanggal 5 November. Dua kali seminar. Tanggal 4 materinya luka batin konflik, tanggal 5-nya luka batin finansial. Kenapa saya bahas, kenapa saya buat seminar tentang dua materi ini? Karena inilah permasalahan orang banyak, inilah yang menghalangi diri jadi berkembang, ini juga yang menghalangi diri jadi manusia yang ajaib. Jadi ketika dua hal ini beres dalam diri kita, insya Allah hidupnya akan dimudahkan oleh Allah. Gitu. Tentunya dengan keilmuan, dengan pemahaman, dan yang terpenting adalah kamu akan mendapatkan terapi nanti di sana. Ketemu saya langsung di Yogyakarta. Segera daftarkan diri kamu, ketemu saya langsung. Untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar monitor. Atau link yang ada di deskripsi tinggal diklik, nanti akan terhubung ke WA-nya admin. Baik teman-teman. Tadi saya sampaikan, mungkin ini mengulang materi sebelum-sebelumnya ya. Banyak orang mencari solusi dengan cara spiritual, tetapi spiritualnya pun tidak tepat menurut saya. Tapi saya mengatakan ini tidak tepat, yang tidak tepat itu bukan caranya, tapi hatinya. Gitu. Banyak hari ini tuh beredar luar biasa sampai di telinga saya. Hanya sekedar informasi ya, saya tidak bisa merubah siapapun ya sebenarnya. Tapi harapan saya, munculnya saya di medsos, munculnya saya di YouTube, bisa menjadi penyeimbang untuk teman-teman semuanya ya. Hari ini banyak sekali yang beredar cara-cara untuk mendapatkan keajaiban, mengatasnamakan riyadhah, mengatasnamakan wiritan, walaupun benar yang disampaikan itu wiritan. Saya tidak sedang menghakimi atau menjelek-jelekkan, tidak. Tapi yang jelas, hari ini banyak banget channel YouTube yang beredar yang membahas tentang riyadhah atau wiritan. Tidak salah riyadhah dan wiritan itu, sama sekali tidak salah. Saya ingin bertanya ke Anda. Saya mencoba untuk membantu menyempurnakan agar riyadhah Anda, wiritan Anda itu benar-benar menjadi jalan. Sekali lagi, jalannya, jalan keajaiban bagi Anda. Saya tanya ke Anda semuanya, saya yakin yang nonton saat ini sudah memiliki riyadhah khusus atau amalan-amalan khusus. Saya tanya ke Anda, apakah setelah Anda lakukan, Anda amalkan, menjadi keajaiban dalam kehidupan Anda? Sekali lagi, konteksnya tidak menyalahkan riyadhah loh ya, tidak menyalahkan amalan. Saya sendiri juga melakukan riyadhah, saya juga melakukan atau membaca amalan-amalan tertentu yang saya yakini, bukan yakin pada amalannya, yakinnya kepada Allah, tetapi saya meyakini bahwa lewat atau jalan dengan saya mengamalkan ini akan membuat hati saya lebih tenang gitu. Jadi esensinya ketenang lagi ya. Ya, tujuannya ketenang lagi. Nah, saya tanya ke Anda, apakah dengan hanya semudah itu keajaiban itu hadir? Sebagian orang akan mengatakan tidak, sebagian orang akan mengatakan iya. Kalau yang iya, Anda leave aja dari video ini. Tapi kalau yang tidak, saya akan tambahkan pemahamannya. Sekali lagi, saya menyempurnakan, bukan menyalahkan. Menyempurnakan, menambahkan agar benar-benar yang Anda amalkan itu berdampak ajaib dalam kehidupan Anda. Ya, saya pernah di posisi
Bapak Ibu semuanya yang saya meyakini kala itu, wah nanti kalau saya baca sekian, saya baca amalan ini, saya bisa dapat ini, misalkan gitu. Ya. Tapi nyatanya bertahun-tahun saya amalkan, tidak mendapatkan itu. Ya. Tidak mendapatkan apa-apa bahkan. Gitu. Lalu pernah di posisi yang kecewa. Ya, bisa kecewa kepada yang memberikan amalan, tetapi juga bisa kecewa kepada diri sendiri. Itu terjadi semuanya di saya. Sampai pada akhirnya, saya belajar. Ya, belajar sendiri. Coba menyimpulkan sebenarnya apa sih pokok permasalahannya. Sebenarnya apa sih yang membuat ini tidak mandi lah istilahnya ya. Tidak ampuh ini amalan. Ternyata itu semua kembali kepada hati. Nah, hati yang merespon itu semuanya. Dan apa yang ada di hati adalah simbol keyakinan kita. Nah, cuma keyakinan itu kan tidak serta-merta terjadi dengan sendirinya. Kalau kita yakin amalan inilah yang bisa membuat saya misalkan begitu. Perhatikan baik-baik. Bukan amalannya, tapi hatinya. Kalau yang mengabulkan itu mutlak Gusti Allah. Kalau amalan itu menjadi syarat mutlak, harusnya orang lain yang tidak mengamalkan itu tidak mendapatkan apa-apa. Ini logika sederhana gitu. Ada orang yang tidak punya amalan, ini santai aja. Amalannya biasalah. Ibadahnya juga biasa. Tapi hidupnya berlimpah bahagia. Dari situ kita ambil pelajaran sebenarnya teman-teman. Ya. Jadi yang harus kita pahami, kita sadari adalah mengamalkan sesuatu itu harapannya kembali kepada diri kita. Jadi dampak dari amalan itu menenangkan. Lebih-lebih sebelum kita masuk ke situ sebenarnya ya. Kita banyak tidak paham, tidak mengerti atas apa yang kita amalkan. Nah, saya pun pernah memberikan amalan pada peserta. Tetapi sebelum saya menyuruh mereka mengamalkan, saya kasih jabarannya dulu. Jadi saya membuat mereka tahu mengapa harus mengamalkan itu. Jadi tidak langsung baca ini, yang pada akhirnya akan kecewa. Penjelasan gamblangnya saya coba untuk merangkum menjadi singkat ya. Pertama, Anda harus tahu makna atau arti dari apa yang Anda amalkan. Misal contoh, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah saja yang menjadi penolong terbaik, misalkan seperti itu. Oh iya, ternyata dengan mengamalkan ini agar Allah tolong. Agar diri saya benar-benar bersandar kepada Allah. Gitu, pemahaman singkatnya seperti itu. Ketika bicara rezeki, misalkan yang paling banyak beredar, bahkan saya juga menyampaikan, perbanyak baca ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, ya Hanan, ya Manan, ya Fattahu, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Perhatikan arti dari setiap Asma'ul Husna itu. Ya. Dan kemudian timbulkan kesadaran penuh, Asma'ul Husna itu adalah sifat Allah dan kita mengharap agar Allah menjadikan kita sesuai sifatnya. Misalkan, ya Allah ya Alim, Allah yang maha pintar. Kita ingin agar Allah menjadikan kita juga manusia yang pintar. Misalkan, ya Razzaq ya Ghani, Allah yang maha pemberi rezeki. Kita berharap agar Allah memberikan rezeki kepada kita. Ya Ghani ya, yang maha kaya dan lain sebagainya, Asma'ul Husna. Kita harus tahu. Ya Allah ya Latif misalkan, Allah yang maha melembutkan dan berharap agar Allah lembutkan hati saya, lembutkan si fulan siapa misalkan begitu. Nah, harus mengerti, harus tahu. Nah, itu tadi saya buat agar Anda tahu ya. Ketika tahu itu, sadar itu, amalan itu untuk ini, untuk ini, untuk ini. Dan sadar betul bahwa ini dijadikan oleh Allah. Dan tujuan kita mengamalkan ini adalah untuk membentuk di dalam diri kita. Karena setiap amalan itu ada ruhnya. Setiap amalan itu ada energinya. Dan energi tersebut akan membentuk di dalam diri kita. Awas. Jadi kita harus paham terhadap amalan atau apa yang kita amalkan. Agar kita, hidup kita lebih mudah, lebih ajaib. Jujur, ini jalan keajaiban teman-teman. Ini jalan keajaiban. Jadi ini sebenarnya saya bongkar di kelas. Ya, saya bongkar di seminar-seminar yang saya adakan. Maka teman-teman kalau masih belum paham, Anda bisa putar ulang video ini. Tapi kalau masih belum paham juga, sepertinya Anda harus ikut kelas. Ada akad di sana untuk mendapatkan keilmuannya. Tapi kalau di YouTube juga saya halal terhadap ilmunya. Tinggal Anda mau praktek atau tidak. Perlu digarisbawahi, percuma Anda riyadhah, percuma Anda wiritan, kalau Anda tidak paham. Kemudian cara berpikir Anda salah. Jadi akan lebih ajaib, lebih kuat, lebih powerful kita mengerti apa yang kita amalkan. Kita sadar betul bahwa apa yang kita dapatkan itu datangnya nanti dari Allah, bukan dari amalan. Dan kita sadar betul, mengetahui betul, sadar betul sekali lagi bahwa amalan itu untuk menjadikan diri kita, batiniah kita agar terbentuk sesuai amalan tersebut. Nah, jadi kalau ingin jadi magnet misalkan.
magnet keajaiban. Ya mudah sebenarnya ingin menjadi magnet rezeki, magnet uang. Mudah sebenarnya ketika mindset kita benar. Jadi kembali lagi pada mindset. Ingat ya, saya garis bawahi di sini. Saya tidak menyalahkan riadohnya. Saya tidak mengatakan bahwa amalannya salah. Saya tidak mengatakan bahwa riadohnya salah. Enggak. Riadoh itu diajarkan dalam Islam. Wiritan itu, membaca amalan itu diajarkan dalam Islam. Tetapi tidak menjadi sempurna kalau mindset kita enggak terarah. Kalau cara berpikir kita itu tidak tepat. Itu yang menjadi kita bingung, karena tidak sedikit yang datang ke saya ini posisinya banyak orang yang kecewa. Karena apa? Karena merasa dirinya sudah punya amalan tetapi sudah diamalkan tidak ada dampak apa-apa. Saya jawab, bukan amalannya yang salah ya, bukan riadohnya yang salah, tapi yang kurang tepat adalah mindsetmu. Kalau mindset kita benar-benar letakkan, kita tumpukan kepada Allah, insyaallah amalannya apa saja itu akan menjadi di dalam diri kita ya, akan mendarah daging dalam diri kita. Coba deh dengan hati yang tenang cermati, lalu resapi apa yang saya katakan. Pasti Anda akan mengatakan iya juga sih. Nah, Anda sudah mendapatkan ahad, tinggal Anda benahi saja cara berpikir Anda dan Anda sadari betul-betul tentang keilmuan ini. Semoga bermanfaat. Senang bisa berbagi. Video singkat saja. Saya Bagus Beraja Al-Fakir Radhoi Filullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.